Kelas 5 di seluruh Nusantara. Perkenalkan, namaku Kinan. Kalian bisa memanggilku Kak Kinan. Nah, pagi ini aku baru saja selesai sarapan. Kalian udah sarapan juga kan? Ingat ya, salah satu manfaat sarapan adalah sebagai sumber energi. Seperti kapal laut, mobil, dan kendaraan lainnya, diri kita juga butuh bahan bakar untuk beraktivitas hari ini. Nah, itu bisa didapatkan dari sarapan. Lihat, Andi sedang menarik sebuah gerobak di jalanan berkerikil dan berbatu. Pernahkah kalian menarik benda di atas jalan berbatu juga? Bagaimana pengalamanmu? Tuliskan ceritamu pada buku latihan ya. Sebuah benda dikatakan bergerak jika berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di antara benda-benda yang bergerak itu, banyak benda yang membantu manusia. Seperti alat transportasi yang bisa membantu manusia berpindah tempat atau bepergian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda. Yang pertama adalah faktor besar kecilnya gaya yang diberikan. Benda bergerak saat menerima gaya dorong atau gaya tarik. Semakin besar gaya dorong atau gaya tariknya, semakin cepat pula gerak benda. Namun, benda juga mendapatkan gaya gesek yang mempengaruhi kecepatan gerak benda. Makin besar gaya gesek, makin berkurang kecepatan gerak benda. Gaya gesek terjadi karena adanya dua benda yang bersentuhan, yaitu benda yang bergerak dan bidang lintasan. Jika gaya gesek lebih besar daripada gaya dorong atau gaya tarik, benda akan diam atau berhenti. Selain besar kecilnya gaya yang diberikan, gerak benda juga dipengaruhi oleh faktor bentuk benda. Benda bersudut lebih sulit digerakkan daripada benda tanpa sudut. Benda berbentuk lingkaran lebih mudah digerakkan daripada benda berbentuk segitiga atau kotak. Faktor yang mempengaruhi gerak benda selanjutnya adalah faktor ukuran benda, yaitu volume dan berat benda. Ada benda berukuran besar tetapi ringan, dan ada benda berukuran kecil tetapi berat. Benda yang kecil dan ringan, misalnya seperti bola tenis yang terbuat dari karet, akan lebih mudah bergerak secara horizontal dibandingkan dengan benda yang besar dan berat seperti bola tolak peluru yang terbuat dari logam. Meski dilempar dengan tenaga atau gaya dorong yang sama, bola tenis akan terlempar lebih jauh dibandingkan dengan bola tolak peluru. Selanjutnya, gerak suatu benda juga dipengaruhi oleh faktor luas permukaan benda. Makin luas permukaan benda yang bergerak, maka semakin besar pula gaya geseknya. Akibatnya, benda akan makin sulit bergerak. Begitu pula sebaliknya. Makin sempit permukaan benda yang bergerak, maka semakin kecil pula gaya geseknya. Akibatnya, benda akan lebih mudah bergerak. Faktor yang mempengaruhi gerak benda selanjutnya adalah faktor permukaan bidang. Makin kasar permukaan bidang yang dilalui benda, maka makin sulit benda bergerak. Hal ini dikarenakan permukaan kasar memberikan gaya gesek yang lebih besar dibandingkan dengan permukaan yang lebih halus. Nah, sekarang kalian bisa mengamati benda-benda bergerak di sekitarmu. Coba jawab beberapa pertanyaan ini. 1. Apa saja 5 faktor yang mempengaruhi gerak benda? 2. Apa yang menyebabkan kamu merasa berat saat mendorong gerobak di jalanan berbatu? 3. Jika ada 2 motor mogok, yang satu karena kehabisan bensin, yang lainnya karena ban roda bocor, motor mana yang lebih mudah didorong? Mengapa motor tersebut lebih mudah didorong? Tulis jawabanmu di buku latihan ya. Kata baruku. Pengangkutan barang atau orang oleh berbagai jenis kendaraan. Gerobak, alat yang berupa kotak besar beroda 2, 3, atau 4 untuk mengangkut sesuatu yang ditarik atau didorong oleh manusia. Tolak peluru, cabang olahraga lempar yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong bola dari logam sejauh mungkin. Halo adik-adik, perhatikan kubus yang dipegang oleh Andi. Pada setiap sisi kubus terdapat sebuah angka. Nah, sekarang terlihat ada angka 1, 2, dan 3. Coba temukan kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat pada kubus tersebut, agar setiap sisi yang berlawanan, jika dijumlahkan memberikan hasil yang sama. Yeay, hebat! Andi berhasil menemukan angka-angka yang tidak terlihat. Bagaimana dengan kamu? Angka berapa saja yang kamu temukan? Ayah, lihat ya, alat transportasi laut yang memiliki banyak bentuk yang beraneka ragam. Ada kapal feri, kapal layar, kapal nelayan, dan kapal peti kemas. Kamu tahu nggak? Selain kapal-kapal itu dipakai untuk mengangkut orang sebagai alat transportasi, kapal-kapal itu juga bisa dipergunakan untuk mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Coba kamu perhatikan, apa yang dibawa oleh kapal itu? Itu kapal peti kemas kan ya? Benar Andi, coba kamu perhatikan lagi. Bentuknya seperti bangun ruang apa ayo? Aku tahu. Bentuknya seperti balok, karena bidang sisinya berhadapan memiliki segi empat yang berukuran sama dan memiliki bidang sisi yang berbentuk persegi panjang. Hebat Andi, kamu tahu nggak kenapa bentuknya harus kotak? Kenapa tidak bulat seperti bola? Supaya bisa ditumpuk dong ya. Kalau bulat nanti kesana kemari dong ya. Nah juga nanti tidak bisa ditumpuk. Iya, benar ya. Andi, kotak kue yang kamu bawa itu bentuknya sama ya dengan peti kemas tadi? Beda dong ya, kalau kotak kue ini kan berbentuk kubus karena semua bidang sisinya berbentuk persegi yang berukuran sama. Kalau peti kemas itu kan tidak semuanya berbentuk persegi, ada juga yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalau tadi itu berbentuk balok. Pinter nih anak ayah. Adik-adik masih ingat kan dengan kotak kue kubus yang dipegang Andi tadi? Kira-kira bagaimana ya cara membuat kotak kubus seperti itu? Coba perhatikan 6 persegi berikut. Jika disusun 6 persegi tersebut akan membentuk sebuah kubus. Nah, 6 persegi yang disusun ini disebut dengan jaring-jaring kubus. Manakah yang dapat merupakan jaring-jaring kubus? Coba kita bentuk kubus dari jaring-jaring nomor 1. Ternyata tidak bisa. Dua sisinya tidak tertutup. Kita coba nomor 2. Ya, sempurna. Sebagai bangun kubus. Buktikan pada nomor 3. satunya tidak bisa berbentuk kubus, satu sisinya tidak terbentuk. Bagaimana dengan nomor 4? Berhasil! Jaring-jaring ini membentuk kubus sempurna. Ternyata, jaring-jaring nomor 5 juga dapat membentuk kubus sempurna. Terakhir, jaring-jaring nomor 6. Yah, ternyata tidak terbentuk kubus sempurna. Salah satu sisinya bolong. Hebat sekali, kalian sudah berhasil menemukan jaring-jaring kubus. Proyek kreatif minggu ini. Adik-adik kelas 5, tahu nggak apa yang Kak Kinan pegang ini? Ini adalah miniatur kapal. Miniatur adalah tiruan benda yang bentuknya sama, tapi ukurannya kecil. Nah, untuk proyek kreatif minggu ini, kalian akan membuat miniatur alat transportasi bersama keluarga kalian yang mengandung unsur kubus dan balok. Tahapan hari ini adalah yang pertama dari 5 tahap yang ada. Kalian memulai dengan menentukan rencana proyek secara rinci dan lengkap. Mulailah dengan menuliskan jenis miniatur alat transportasi, nama dan bentuk kendaraan, serta alat dan bahan yang kira-kira diperlukan. Selamat berkreasi! Refleksi! Akhirnya pembelajaran hari ini selesai juga. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita mengulang pembelajaran hari ini sebagai refleksi. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada 5 faktor gerak benda, mengetahui 4 kosakata baru, dan mengenal jaring-jaring kubus. Wah, nggak terasa ya, pembelajaran hari ini harus berakhir. Tapi jangan sedih, tetap semangat, sehat, dan bahagia. Besok kita akan jumpa kembali. Jangan lupa untuk mereview pembelajaran hari ini bersama orang tua kalian di rumah ya. Sampai jumpa besok, dadah! Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini?